Baik, sebanyak 1.062 bilion ringgit geran dan pinjaman mudah disalurkan kepada 1,327 perusahaan kecil dan sederhana PKS di Johor sehingga 31 Julai tahun ini. Pemberian geran sejak tahun 2009 manakala pinjaman pula telah disalurkan sejak 2002. Exco Penerangan Pembangunan Keusahawanan Koperasi dan Ekonomi Kreatif Johor, Sheikh Omar Ali berkata, ia membabitkan geran dan pinjaman kepada 6 program, antaranya Business Accelerator Program, Enrichment and Enhancement Program dan Program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra. PKS juga dibantu melalui Program Galakkan Ekspor Bumi Putra GEB yang diperkenal SME Corporation Malaysia pada 2016. Program GEB juga bertujuan untuk membantu meningkatkan keupayaan ekspor syarikat PKS Bumi Putra serta untuk menambah lagi bilangan PKS yang mampu untuk kita tembusi pasaran di luar sana. Langkah ini dilihat mampu untuk bertindak sebagai pemangkin penglibatan syarikat PKS untuk merebut peluang pasaran antarabangsa. Beliau berucap demikian ketika hadir ke siri latihan dan program GEB di Johor Bahru, Johor.